Pemirsa, banjir akibat meluapnya Sungai Pemali merendam ruas jalan Brebes Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Warga memilih bertahan di rumah masing-masing menunggu bantuan datang. Banjir merendam ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Brebes dan Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah. Sejumlah sepeda motor yang nekat melintas mogok. Akibat bencana ini, Satlantas Polres Brebes menutup sementara ruas jalan tersebut hingga banjir surut karena membahayakan pengguna jalan. Sementara warga korban banjir di sejumlah lokasi memilih bertahan di rumah masing-masing. Mereka menunggu datangnya bantuan makanan. Sementara untuk korban banjir lansia dievakuasi personel TNI Polri ke lokasi yang lebih tinggi. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Brebes telah menyiapkan lokasi pengungsian jika air kembali naik, serta menyiapkan dapur umum di kantor BPBD setempat. Saya memastikan bahwasanya kondisi mengenai jiwa rakyat kami di Brebes ini harus diselamatkan dulu. Kita akan adakan beberapa pengungsian dan memang belum ada warga yang mengungsi, tapi kami janjikan semua. Banjir akibat luapan Sungai Pemali, Senin sore mulai bergeser ke wilayah perkotaan di Kecamatan Brebes. Berdasarkan data BPBD setempat, sebanyak 7 kecamatan dilanda banjir, yakni Kecamatan Brebes, Wanasari, Jatibarang, Songgom, Larangan, Bantarkaung, dan Salem. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.